Sabda TV. Allah berfirman dalam surat apa itu? Adz-Dzariyat ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja, kata Allah. Aku tidak ingin dari mereka rejeki. Tidak pula aku menginginkan mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah lah justru yang memberikan apa? Rejeki. Tuh lihat ibu-ibu sekalian. Allah mengatakan, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Rupanya inilah tujuannya. Lalu Allah mengatakan apa? Aku tidak menginginkan mereka dari mereka rejeki. Allah tidak membutuhkan rejeki dari mereka. Tidak pula Allah mengharapkan supaya mereka memberi makan Allah. Allah tidak butuh makan. Makanya orang yang bikin sesajen tuh gak mikir, Pak. Dibikin sesajen. Itu kamu tahu gak sih? Kamu bikin sesajen buat siapa? Oh, buat penguasa lautan. Oh, buat ini. Subhanallah. Berarti mereka butuh kepada sesajen ya? Berarti itu kamu menunjukkan mereka bukan Tuhan. Tidak berhak kamu untuk apa? Mempersekutukan Allah. Allah tidak butuh dikasih makan, enggak. Allah enggak pernah minta dibuatkan sesajen, enggak. Ya. Allah tidak pernah membutuhkan rezeki dari manusia, justru manusia yang butuh kepada siapa? Allah. Membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu na'budullah li'annana nahtajuhu. Fa nahtajullah fi hidayatina wa fi rizqina wa fi rahmatina wa an yaghfir lana. Jadi kita beribadah kepada Allah tuh, Bu, karena kita butuh Allah. Kita butuh hidayah dari Allah. Kita membutuhkan rahmat dari Allah. Kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita, enggak sama sekali. Emang Allah diuntungin dengan salat kita, Bu? Boro-boro, enggak lah. Terus salat kita itu buat siapa? Ya buat kita. Allah tidak diuntungkan dengan sholat kita, ibadah kita, enggak sama sekali. Makanya Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat ihsan, maka perbuatan ihsan itu adalah untuk kalian. Dan kalian jika kalian berbuat buruk, maka perbuatan buruk juga untuk kalian. Subhanallah. Bukan dalam hadis ya qudsi Allah taala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Hai anak Adam, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, kalian pun tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sedikit pun. Lihat, ya, mana mungkin hamba bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada Allah? Tidak. Karena Allah tidak butuh kepada semua itu. Itu menunjukkan, ibu-ibu, Allah sempurna. Allah berhak mendapatkan makna-makna apa? Rububiyah. Sedangkan selain Allah tidak berhak mendapatkan makna rububiyah, maka tidak berhak untuk dipertuhankan. Iya.
Ini kaidah yang ke-36.